Ada newer-newer pada karis-karis masih karis dan jepret cool. Yeay. Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Yo teman-teman, di video kali ini gue akan membuat video yang agak sedikit berbeda dari video yang gue buat sebelum-sebelumnya ya. Kali ini gue akan challenge OMC make squad kiper semua. Wow, gimana tuh jadinya coy. Buat kalian yang penasaran, kalian tonton video ini dari awal sampai habis. Sebelum mulai videonya, gue ingetin lagi bagi kalian semua yang belum subscribe, buruan subscribe dan juga aktifin lonceng, karena kalau bukan kalian siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Yuk langsung saja kita ke videonya. Ya coy, kita akan menyaksikan pertandingan antara Mentor Mabur dengan Flamengo. Dan kali ini gue pakai squad yang agak berbeda dari squad gue sebelumnya. Dan kali ini gue pakai squad kiper semua coy. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan kick off babak pertama. Apakah gue bisa menang pakai squad kiper semua coy? Dan lawan yang gue hadapi squadnya cukup GG coy. Ada luka gue ya, dan lain-lain lah, ada koki juga, backballnya banyak juga coy. Langsung aja gue melakukan serangan coy, tapi masih digagalkan lagi coy. Buffon mencoba melemparan ke dalam, apakah yang terjadi ini coy? Terstegen langsung bentar scanner sih, langsung ke tengah kepada Donnarumma, langsung ke samping kiri kepada Areola. Ada Schmeichel lagi, ada Neuer, masih Neuer, ada Benatia coy. Sangat agak gimana gitu mainnya coy. Gue pakai squad kiper semua, muka gue nyaman coy. Leno, Peperina, Skenezi, Stegen, ada Buffon, Philippe, masih Buffon, Marco Ines, anjay. Allah, bisa diinter dengan baik oleh Philippe Luis coy. Hayat kepada Lukaku, masih Lukaku. Ini striker yang cukup berbahaya coy, berbahaya sekali. Ini penyerangan cukup bagus, cukup oke, dan nampaknya masih bisa diintersep lagi tendangan LDR dari Lukaku. Dan oblak gue di sini pakai GK murni ya. Dan oblak ya, penampilannya cukup bagus ini coy. Kondisinya kayaknya, aduh Chan, ini bahaya sekali coy. Hajat, dan ternyata satu kesalahan dibayar mahal anjak. Goblok. Hai, kesalahan dari back rasa kiper. Skenesi dan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Hazard coy. Sangat rugi gue, baru menit 18 langsung kebobolan 0-1 coy. Dan di sini gue belum menemukan ritme permainan coy, masih mencari-cari Donnarumma kepada Areola. Ini agak nge-lag coy, ini sinyal atau apa sih cuy. Newer anjay. Oh, masih ada Michael, masih Kasper Michael, umpan lambung, ada Karius. Oh, nampaknya Karius bisa memanfaatkan umpan dari siapa cuy tadi, Michael coy, dan gue bisa menyamakan dengan menjadi satu sama coy. Karius, baginda Karius yang dibuang oleh Liverpool musim lalu, mampu mencetak satu gol ini coy di menit ke-23 dan menyamakan kedudukan. Dan serangan dari Hazard dan anjay. Ada blocking yang cukup tangguh coy di belakang dari squad gue coy. Neuer lah, Karius langsung kepada Buffon, masih move on
Ada Marquinhos di sono, gagal lagi serangan dari gue coy. Ada Hayat, sudah kepada Lukaku tapi offset coy ternyata coy. Beruntung sekali ini offset, kalau tidak ya mau tidak mau gue harus kebobolan kedua kalinya coy ini coy. Nampaknya Skenezi langsung ke depan kepada Areola, masih Areola langsung kepada Donnarumma ke tengah, ada Leno. Leno mencoba passing-passing pendek, Areola masih ada Schmeichel, kesper Schmeichel newer kepada siapa cuk ini, siapa cuk ada Schmeichel, ada anjay siapa cuk ada Saul, masih serangan dari Flamengo, masih Lukaku, masih Lukaku, nampaknya berbahaya sekali Lukaku, striker tajam anjay, dan gue kebobolan lagi anjay. Jancuk. Hai. Aduh, Janis. Kalau kayak gini gue harus nyalain siapa cuy? Nyalain yang main cuy. Gue emang asli nyalain lob cuy. Oke, nggak apa-apa coy. Semoga gue bisa minimal menyamakan keadaan dulu coy. Gak usah berharap menang ini, soalnya sulit sekali maki squad kiper di OMC anjir. Emang apa sih nggak boleh? Ini greget sekali cuk. Tantangan yang cukup menantang sekali nih. Berbahaya, ada Areola, masih Areola, masih Areola. Gimana cuk itu anjay? Berbahaya sekali. Kipernya malah maju ini pada salah tingkah ini pada. Aduh, beruntung sekali tendangannya masih lemah coy, bisa diantisipasi dengan baik oleh Jan Oblak. Dan Oblak masih Skenesi, kepada Skenesi langsung kepada Steken, dan babak pertama gue ketinggalan 1-2 coy. Dan langsung saja kita ke babak kedua. A few moments later. Ya coy, langsung aja kita ke babak kedua, dan kali ini gue masih tertinggal 1-2. Dan semoga kali ini gue bisa menyamakan keadaan coy. Skenesi bisa diintercept dengan baik Areola, Areola kepada Leno, Leno ke langsung kepada Schmeichel. Schmeichel berneuer. Oh, Neuer masih kucek-kucek bola. Neuer ada Karius pada Schmeichel, cukup bagus sekali umpannya coy. Schmeichel masih kerspar, Schmeichel langsung ke ada Buffon anjay ya, maksudnya move on tadi tidak bisa menerkam bola coy, masih bisa diintercept. Langsung masih kepada Areola, kesper Schmeichel, Neuer, Neuer terobosan, Areola, 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 dia bingung, ada Schmeichel, aduh anjay, bisa diintercept lagi, ada Mbappe, serangan balik dengan cepat, berbahaya sekali coy. Masih Lukaku, Romelu Lukaku, kepada Hazard, Eden Hazard, kocek-kocek Abang Pio, nampaknya bisa melewati ter second, ada yang tidak hati, masih ayar, masih ayar, masih ayar, anjay. Jancuk! Hai, dan gue kebobolan lagi coy, 1-3 cuy, Jan. Yes, serangan yang cukup mematikan dari lawan coy, dan tidak mampu dihalang oleh back-back dari gue coy. Reina, PP Reina kepada Steken, dan Steken masih kepada siapa cuy itu, move on kayaknya ya, Karius maksudnya ke Banewe, tapi gagal cuy, anjay. Ada Hayat, masih Hayat coy, masih Hayat, Hayat menggocek-gocek pula, ada Skenesi tidak bisa mampu melewati, Skenesi masih bisa diselamatkan pertahanan dari gue cuy. Terstaken, masih terstaken, langsung oh nampaknya nge-lag anjay sinyalnya atau apanya ini cuk. Oke, berbahaya Lukaku, ada Donnarumma. Oh, pelanggaran yang tidak perlu dilakukan oleh Lukaku ini, mengingat tidak berbahaya tapi malah apa cuk ini, menjegal ini Donnarumma, dan kartu kuning pertama di pertandingan ini diberikan kepada Romelu Lukaku cuk. Donnarumma, Donnarumma, Areola, Areola, Schmeichel, Schmeichel, Neuer mencoba melakukan serangan cukup cantik gue tapi gagal lagi dimanfaat, sangat sulit sekali gue ini cuk, dan nampaknya Lukaku, Lukaku dan jepret anjay. Gue kebobolan lagi cuk, apakah gue ini kebantai 1-4 untuk sementara ini di menit ke-70. Masih ketinggalan 1-4, gue belum bisa mau nambah ke gol-golnya. Apakah yang terjadi ini buat match, buat event Konami cu. Sergio Pascal, Pascal ada Koke, masih Koke, ada Lukaku, Lukaku Skenesi bisa direbut, ada Leno masih lah nampaknya berduel di lini tengah tapi masih bisa dimenangkan oleh gue cu. Ada Leno, masih Leno, Leno, masih Leno, umpan terobosan masih kepada Mupan tapi ada Philip Lewis yang menjaga dia cuk. Ada Neuer, Neuer pada Karis, Karis masih Karis dan jepret gol. Yeay anjay, Karius lo, Karius yang kiper yang dibuang Liverpool kemarin bisa mencetak 2 gol wanja. Gue curiga nih, jangan-jangan dulunya Karius itu striker cuk.
Dan dia bagus sekali shootnya cuk, sangat tenang dan bisa menceploskan 2 gol cuk, anjay. Di menit ke-80 ini gue masih tertinggal 2-4. Apakah gue bisa memperkecil keadaan maupun menyamakan bahkan membalikan keadaan cuk? Apakah kita bisa lihat lagi ada Buffon madu malah ke belakang. Goblok. Cuk, jangan malah kesalahan mencacuk. Ada Koke, masih Koke pada Lukaku, masih Lukaku. Ada dihadang oleh Leno, masih Leno kepada Reina, Reina ke tengah kepada Neuer, Neuer langsung kepada Karius, terobosan dan offset cuk. Kalau tidak itu bisa menjadi umpan yang sangat manis dan bisa menjadi peluang yang cukup berbahaya bagi lawan cuk. Dan masih 2-4 ketinggalan, masih cukup sedikit ini waktunya. Apakah gue bisa menyamakan kedudukan? Handanovic mencoba, nampaknya dia ingin mengikuti jejak Karius, mencoba memasukkan gol. Apa yang terjadi nih? Lukaku, masih 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 Lukaku, umpan tuh. Shooting dari jarak jauh LDR sih tidak mendapat peluang cuk. Ada John Oblak, John Oblak, John Oblak, ada Marquinhos, Marquinhos, masih Marquinhos. Anjay, lihat cuk. Yo, Lukaku, masih Lukaku, anjay. Leno, dan akhirnya gue ke kalah cuk. 2-4 dari Flamengo menggunakan skuad kiper semua. Dan di sini gue menang ball possession cuy, anjay. Yah, nah sampai di sini aja video dari gue. Jika kalian suka jangan lupa kalian subscribe, like dan share video ini ke teman-teman Anda. Yo, semoga gue bisa mencapai 2000 subscriber, oke? Dan bye-bye.